Datuk Roy, lelaki yang didakwa dalang dalam kes penipuan berkait program Jana Wibawa, direman 3 hari. Datuk Roy tiba di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur dengan memakai baju lokap berwarna jingga diiringi beberapa anggota Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Peguam mewakili lelaki berusia 54 tahun itu, Fahmi Abdul Moin, memberitahu anak guamnya menyerah diri di pejabat SPRM Kuala Lumpur pada 2.30 petang sebelum ditahan pada 3 petang semalam. Menurutnya, siasatan dilakukan mengikut Seksyen 17-A Akta SPRM 2009 atas kesalahan menerima rasuah. Ahli perniagaan itu sebelum ini pernah dituduh di mahkamah dan dijatuhi hukuman penjara atas kesalahan rasuah.